Hai, ini ya baru tiba tadi yang warna hijau botol. Baru tadi berapa jam? Kok aroma rokok ya? Ada aroma rokok. Ini baru diantar sama Budi tadi. Budi biasanya yang antar paket kakak kalau dari Shopee. Dari Shopee, dari JNT, dari Shopee Express atau ekspedisi Shopee. Dari ekspedisi Shopee, dari ekspedisi JNT. Biasanya si Budi yang antar. Tapi aroma rokok kurang ajar. Rasa kayak ada orang yang aroma kalau udah lama misalnya ini dipaketkan udah dari berapa hari yang lalu, terus yang maketkannya merokok pertama dari toko online-nya. Kalau ini dari toko online-nya ya. Kalau dari toko online-nya perokok orang yang mempacking ini. Perokok orang yang mempacking dari toko online-nya ini. Udah berapa hari itu dikirim? Berarti seharusnya udah hilang bau rokoknya. Curiga kakak ya. Lama kali ini baru diantar ke kakak. Udah diperiksa ini kurasa. Udah dibongkarin orang itu ini. Baik ekspedisinya yang bongkar ya. Ekspedisinya yang bongkar, kurirnya yang bongkar atau dikasih sama tetangga kakak ya. Dikasih sama tetangga kakak untuk dibongkari dulu, diperiksai ya, atau downline dari ekspedisinya ini, downline dari ekspedisi Tebing Tinggi Dolok Masihul ya, Tebing Tinggi Dolok Masihul kayaknya punya downline ya, downline ekspedisi itu orang Dolok ini, udah dikasih sama orang Dolok ini yang merupakan bagian dari kongsian dari toko offline atau toko-toko lokal Dolok Masihul ini kurasa. Udah diperiksain. Bukan bau pengawet konveksi atau sejenisnya, bukan. Bau rokok. Bukan bau konveksi atau pengawet konveksi. Aroma pengawet konveksi kan ada biar awet ya. Pengawet konveksi kan punya aroma pengawet konveksi. Ini aroma rokok ya. Berarti ada yang udah membongkarnya ini. Kurang ajar bajingan. Makanya lama kali ini baru sampai. Asik dibuat di laporan Center DC Medan. Selama beberapa hari di Center DC Medan. Lalu Center DC Tebing Tinggi ya. Enggak dibongkar-bongkar. Biasanya kan kalau udah diserah terima kan sama yang ngantar dari lebih dari apa? Dari tempat lain ke DC, ke tempat yang transit untuk pergantian apa namanya ekspedisi kota atau lokal ekspedisi biasanya data entry-nya harus dimasukkan kan. Ini enggak. Ditahan-tahan orang itu enggak dimasukkannya data entry-nya langsung. Yang menyerahkan aja, bukan orang itu yang masukkan data entry, udah diserahkan ke pihak yang apa? Ke pihak lokal. Yang memasukkan data entry itu pihak yang nerima, yang lokal nerima itu. Dan orang lokal yang nerima itulah yang orang Tebing Tinggi inilah yang enggak memasukkan dan enggak menginput data, enggak mengentri datanya nih. Diperiksa orang itulah dulu ya. Biar berleha-leha orang itu enggak langsung diantar. Biar diperiksa dulu. Dikasih sama downline-nya untuk diperiksa atau toko offline yang melobi dan mencari apa yang menjoin main mata dan orang itu untuk maksud yang kurang baik ya. Untuk memeriksa barang-barang dari toko online dan barang-barang milik pembeli online. Ini karena tetanggaku licik, busuk, ekspedisinya busuk, downline ekspedisinya busuk, toko offline-nya busuk ya. Gak ada otaknya yang bagus yang bekerja dengan tanggung jawab. Ketika berurusan dengan aku ketahuan kalian bengkok semua. Kalian saling memuji. Walau kalian sama-sama bekerja dengan bengkok, tapi kalian saling memuji. Kalian bilang, puji aku ya, biar kupuji kalian. Walau kalian gak bekerja dengan baik, kalian saling memuji. Supaya